anggota ini capek hari ini nih. Capek masang yang mahal-mahal. Mahal. Hari ini panen. Carrera keluar 2. Itu Passion 2, 3 sama ini. Acura 1. Ini harga kulit bervariasi sini. Namanya variasi ya, variasi juga yang dapatnya. Halo, hari ini kita kedatangan motor NMAX terbaru. Maaf ya agak terlambat, jadi menggunakan bahan Carrera nih ya. Jadi agak terlambat nguploadnya nih karena dadakan ini. Ini motornya. Oke, kita ikuti langsung cara penggarapannya. Jadi untuk pemasangannya, cara menariknya dan pelan-pelan begini. Nah, jadi kita dorong pakai telapak tangan di cara pasang awalnya. Nah, itu kita tarik, tap. Baru kita los, baru kita staples, kita kunci. Nah, seperti ini. Jangan terlalu kencang juga ya, sedang-sedang aja lah. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini agak keras nih giber aeroknya nih. Jadi sekali staples itu tidak harus langsung jadi dia. Dibuka lagi dan dibuka lagi, dirapikan lagi. Nih, jempolnya kita naikkan gini. Cara merapikannya. Nih, tarik sedikit, jempol mainkan. Nah, cara pasang yang bagus ya. Kalau untuk jenis Aerox, PCX, NMAX, rata-rata suaranya merusak staples. Umur staples ini tidak akan lama. Dia hebat dia. Apa channelnya, Om? Servis Jok Tenggarong, Om. Tadi ini tidak sempat ngupload, guys. Karena saya lagi sarapan kan. Di antri sampai 3 orang. Buka aja, Pak. Kalau mau lihat ini, video ini nanti ada. Jadi customer tanya channel YouTube saya apa gitu. Kan ada motornya yang ini pasang nih. Buka aja satu itu lagi. Jadi ada 3 motor hari sekali kesedang. Ini bahan Carrera ya. Jadi keluhannya di cakar kucing. Kalau Carrera ini bahannya enak pasangannya daripada jenis Oscar yang lainnya. Dan lagi kualitasnya nomor 1. Tapi tidak semua orang mampu beli kain ini. Di sini kami jual 200 sama pasangnya. Jadi jangan terpengaruh sama orang jual kain murah. Cuma pasangannya tidak rapi ya yang terpengaruh. Kita sini kerapian garansi. Kecuali cakar kucing ada garansinya. Langsung pasang ini. Nanti kita habis garap 2 jok lagi nih. Oh bayar ya. Nah, pas 200 ya. Nah, masa YouTube bapak yang bayar nih. Ya, terima kasih banyak ya. Rezeki anak soleh, guys. Itu motornya Aerox. Rokoknya, helmnya. Jadi cutting sini Mas Albin 650 lah bapaknya. Cutting box ini 600 dihabis. Nah, ini hasilnya. Ya, makasih banyak. Satu motor antri, ini satu lagi. Oh, salah masuk helm.
Nah, kita kedatangan paket juga sekaligus ini, memori SanDisk Extreme Pro. 400 berapa ini harganya nih? Kerja dulu guys, cari rezeki yang halal. Ini kebetulan ditinggal semua joknya, untung aja istrinya tidak tinggal ya. Kalau istrinya tinggal bahaya, karena ada yang nganggur sih. Mudah-mudahan di channel YouTube saya ini ketemu jodohnya. Nah, adik ini banyak orang mengatakan anak saya. Coba dipikir ya, muka saya sama dia itu antara bumi sama langit. Ya, anaknya Kak Om katanya. Coba diperhatikan itu muka-mukanya itu. Kok anak saya tuh nah. Kamu selalu ngeliatin. Jadi anak saya dari mana? Dia kulit putih, saya kulit hitam gini. Jadi muka itu ya, kaki ujung, kaki sini ditahan. Supaya mempercepat aja. Nah. Kalau kerja cepat kan otomatis kan orang senang. Kalau lambat Om. Tapi saya dulu awalnya lambat juga ya. Tahun 2007 kan. Mulai pagi buka itu sampai jam 4 sore itu saya enggak selesai. Itu cerita pengalaman saya buka bengkel tuh. Jadi jangan takut usaha itu. Om, nanti saya nanti rame, anu sepi Om. Jangan takut. Wajar usaha itu sepi awalnya. Kan belum dikenal orang. Jangan gengsi. Sudah selesai pencabutan, bukan pencabulan ya, pencabutan. Nah, nanti tangannya. Jadi kalau ada pernya ini begini cara cabutnya ya, cepat ya. Nah, kalau udah terbiasa ya. Nah, sama seperti orang cabut bulu ayam itu. Kalau satu-satu dicabutnya gimana? Satu hari 100 ekor ya, pasar sempat tutup. Jadi ada trik yang cabutnya ya. Nih, tangan ini dimainkan ini ya. Nah itu. Di omnya itu lama deh ikut saya, setahun lebih dah. Hampir 2 tahun motor hampir lunas. Dua bulan kah? Tiga bulan aku ikut tuh. Dan ngambil motor dia. Ini sudah mau lunas motornya. Ini kan 2 tahun ada. Itu dikatakan orang anak saya mungkin. Jauh ya. Coba pikir. Dia jenggotnya lebih panjang pada saya. Kok anak saya? Jenggot panjang kan lebih tua sebetulnya. Tawa dia. Ini busa begini, kulit begini ya, jangan dibiarkan karena merusak busa gini nih. Jadi kalau busa mau awet jangan dibiarkan hancur begini, jadi masuk air ya. Mungkin saya main lihat di sana, ini sana itu banyak busa, itu busa bekas itu akibat apa dibiarkan seperti ini, disepelekan. Nah, rata-rata vario ini selalu makan korban ini. Ada bolongan tengahnya ini. Jadi triknya ditambal ini ya, kulit bekas. Gunting, Man. Oh, lemon, ya. Nah, kita tambal sininya. Ini enggak usah dipakai nih. Jadi ini tadi habis laku jok Carrera ya, alhamdulillah, guys. Nah, jadi triknya ini dilem sininya, dibalik aja. Supaya enggak jebol. Nah, gini ya. Dah. Nanti ini kita terapikan sedikit nih. Nah, sana selesai ya, sudah. Jadi masang itu lama-lama, ngale orang lama-lama.
Bahkan ada satu pelanggan datang masang jok satu harian gak om. Nah, kalau satu harian satu jok, bayangkan saya gaji dia untuk saya bayar sewa gimana. Selesai gak om satu hari satu jok? Dia nanya gitu. Ya selesailah. Saking ketidaktahuannya ibu-ibu datang loh. Nah, di sini kami jelaskan. Ada aja pelanggan begitu tuh. Nah, itu sudah selesai. Oh, salah kamu nih. Goreng itu deh. Oh, itu orangnya. Kantongmu tuh ada bulu-bulunya. Udah selesai tuh. Tinggal ini biar jadi yang masang deh. Ini supaya rekaman HP saya apa? GoPro saya ini enak. Nah, hari ini guys, penghasilan kita jok dudukan anak-anak ini terjual 160.000. Bahan pesen itu, ini pesen yang dijahitan kayak gini nih. Jadi kami punya stok yang ada kepalanya ya, ini 70.000. Pesennya ini 22 hari ini. Habis itu upah pasang tril. Nah, tadi ada jok KLX datang. Itu 50.000 ongkos pasangnya. Jadi dia bawa kain sendiri karena dia beli di Shopee ya. Nah, usaha cok begini guys keadaannya. Kalau ramai alhamdulillah, kalau sepi ya disyukuri juga. Ini nih penghasilan saya tiap harinya. Ini selama corona. Ini berapa tahun ya buku ini? Belum ada setahun. Ini. Ya rata-rata tuh 1 juta. Hah? Kenapa? Kamu masuk aja. Ayah lagi bikin video upload. Ayah lagi bikin video upload. Nah, ini anggota nih lagi jahit tadi. Cuma dia bisanya jahit sekali aja. Di double nggak bisa saya teruskannya. Nah, inilah. Ini nih bulan 8 Agustus kemarin tanggal 9. Ini 21. Nah, ini pengeluaran saya apa? Pemasukan barang saya. Pirotek kami jual sini 50. Itu kalau bawa pulang dikurangi 10.000. Bisa dilihat ya. Nah, ini. Ini enggak pasti hari-hari itu. Ada yang dapat 300, kadang satu jok. Ya, memang rezeki banyak ya alhamdulillah. Nah, kayak gini kan alhamdulillah ini sampai 1,5 juta. Oh. Ini macam-macam. Harganya macam-macam. Nah, itu udah selesai, tinggal pembayaran ini. 100, Om. 100. Nah, itu. Bahannya Akura ini 100. Nih bahannya ya. Nih Akura ini 100 yang dijual. Ya, makasih banyak. Ya. Aduh, masuk TikTok anakku nih. Di HP gue nih sadar aku. Makanya banyak nih potong nak video nih. Ya, awal dulu ini potong ya. Iya. Ini nyadar, ini baru nyadar. Itu akibatnya jadi YouTuber ini susah, guys. Jadi YouTube nih susah. Kita sekalian unboxing. Ini mana masukkan, teman-teman? Paket, Dek. Jadi YouTube ini susah. Kalau ada lagu yang masuk, kan saya enggak pintar ngedit nih, Om. Ini kita buka memory card-nya ya. Ini belinya Om 215.000. Karena yang Extreme Pro ini. Nih. Sini saya yang udah belanja yang kedua kalinya dah ini. Harganya 215.000. Video saya itu action cam saya itu kalau pakai yang biasa patah-patah. Kenapa? Masuk YouTube juga lah gini nih, marah-marah gini. Bilang orang masuk sana. Gak ada bonusnya, belanja dua kali. Bonus apakah gitu. Langsung kita pasang ini. Saya mau ganti memori dua-duanya ini. Nah, kita potong nih ya. Ini kecepatannya ini bacanya nih, 90 170 nih. Kalau belanja di sini susah, banyak yang KW barangnya. Ini ada paket datang dan masang-masang gitu kan supaya untuk memacu yang lain. Oh, usaha jok itu
tidak harus sepi ya, tidak harus rame ya, ada pasang surutnya. Dapat air Sungai Mahakam itu kan ada pasang surutnya. Nah ini sudah kita mau pasang nih ya, memorinya nih kita pasang ke dalam ya. Kita tinggalkan omnya tuh. Kamu ini kita nyidipi lampu dulu sini. Anakku nih cengengnya minta kampun. Nah di sini ada action cam saya ini. Saya kadang bikin YouTube itu suka jalan-jalan. Ini udah diganti kemarin datang sandisnya. Ini yang pakai. Oh ini yang anu. Anak saya tuh cengengnya minta ampun. Nah ini ya, saya motif pakai ini nih. Jadi ngecas tuh tidak harus buka casing ya. Nah kalau ada baterainya nanti kan, kecuali diam perjalanan enak nih. Jadi kita akali begini. Ini casing ini saya rubah. Saya rubah anunya. Nah ini belinya 1 juta lebih aja ini, murah ini. 4K ya saya, resolusinya salah ini. Kasih yang 1080 30p aja ini. Mana ini? 1080 30. Nah ini, jangan ultra ini. Nah ini cukup sudah nih. Mbps-nya 60. Nah, sudah cukup. Medium, wide. Ambil wide, spot ya. Gitu aja settingannya. Dah matikan aja lagi. Kita mau pasang memory card-nya. Jadi ini casannya. Jadi enggak cepat haus ininya. Jadi pakai ini saya, kepala ini. Nah. Ini video campur-campur nih, yang ngevlog ya YouTube. Kita ganti streamnya ada di sini. Ini kan kita pakai yang kelas 10 nih, 64 GB. Kemarin belinya 70 ribu berapa, 64 nya 120 rasanya ya, 120. Oh ini nih 120, yang 64 Mbps, apa 64 GB, yang 100 Mbps, kelas 10 A1 tapi kelas 10 nih. Tambah pakai ini lah, tambah mantap videonya nih. Mantap ini. Mana nih? Saya itu hobi mas, hobi foto-foto, hobi video. Ya, makanya channel saya itu kadang-kadang campur-campur. Untuk kenang-kenangan masa tua nanti mas. Siapa tahu anak kita lihat bapaknya, oh bapak saya jadi gini-gini gitu. Nah ini kita pasang lah nih. Ini kalau jalan ke bengkel satunya pakai ini. Nah biasanya kan kalau dikasih casing itu kan nggak bisa dibuka nih. Nah terus ini saya kikir mas di sini. Sini saya kikir. Nih saya kikir, saya lebarin supaya bisa memutar ininya. Mutar tutupnya nih kalau dikasih case kan. Ini tutup di sini ya. Nah kalau dikasih kan dibuka kan nggak bisa diputar gitu. Itu triknya. Jadi bisa sambil ngeces dipakai ini. Nah, ya kan? Ini kita buka, kita sungkit pakai tangan. Nah, ya kan? Kita buka kan dia kan bisa ke sini nih. Nah, baru kita masukkan ini magnetnya untuk cesannya nih, Mas. Itu cara ngevlog ala saya. Daripada kita buka-buka baterai kan, ya kan? Buka casing baru lepas baterai kan ngecasnya. Dan lagi ini praktis mas, nggak cepat haus apa namanya. Nah sini magnet begini aja nih. Nah ini begini aja dia. Nah, ini udah penuh baterainya ya. HP saya bunyi ya. Nah, ini kita masukkan lagi ke sini. Saya punya barang awet mas. Kalau untuk alat ngeplok aja banyak saya. Shopee mungkin bosan tuh, nerima pesanan saya terus tuh. Itu namanya Shopee ya. Gimana ini?
Oh gini salah saya. Nah, simpan sini. Itu baik lagi gini. Aduh. Cuman sini Mas, jadi semua tuh ada kenang-kenangannya. Nah, yang sini sudah. Kalau yang ini dah. Ini pakai ini GoPro Hero 8 kemarin beli secondnya. Enggak mampu beli yang baru Mas. Anu ini speaker. Nah, ini sama ini speaker gini nih. Mungkin sekian dulu videonya, sampai nunggu yang masang itu. Nah, pas selesai itu. Wah, pasnya mau selesai. Masih lanjut ini. Ternyata ada dua video. Inilah di tukang jok tuh kadang rame, kadang sepi. Ini waktunya jam makan ya. Beli geprek ya kan, dua. Beli geprek ya dua. Hari ini kita makan ayam geprek. Anggota ini capek hari ini nih. Capek masang yang mahal-mahal. Hari ini panen. Karera keluar dua. Itu Passion 2, 3 sama ini. Acura 1. Ini harga kulit bervariasi sini. Namanya variasi ya, variasi juga yang dapatnya. Kalau menurut kalian, saya nanti harus bikin video yang mana ini? Di antara yang ini. Yang ini belum ya? Yang ini belum enggak? Kayaknya belum ya. Kalau yang ini gampang. Ini kami jualnya 300 ya di sini nih. Model seperti ini. Ini bikinnya kalau dari nol itu sekitar 2 jaman Mas. Tapi saya hah? Jualan ini. Sudah ada malnya. Jadi kalau ada malnya bentar aja guys. Paling setengah jam selesai sama jahitnya. Jadi sesuatu yang ada sini ini harus ada malnya. Jadi kita enggak repot lagi. Nah, ini kami jual di sini. Harganya. Ini harga kulitnya aja ya. Kalau ini 150. Kalau bentuk busa begini nih kami 100 di sini bentuk busa yang kayak ini. Ini bisa biasanya anak untuk road race kan. Nah. Jadi kami punya persiapan seperti ini. Nah, yang ada ini persiapan, seperti ini persiapannya tinggal mindah, enggak nunggu lama. Ini road race juga yang ini. Jadi itu. Jadi kalau kita banyak busa-busanya ya kita bentuk. Jadi anak datang tinggal ganti. Ini punya bit cuma standarnya. Ini kayak gini nih, dua warnanya 150 kita jual. Ini bahannya MBTEC semua ya. Campur Passion. Dia dua itu aja. MBTEC Passion. Kan ada yang tanya nih di channel saya yang ini. Bikinnya ini satu harian kok saya. Itu yang sudah ada malnya satu harian lama kerjanya itu. Kalau ini orinya NMAX. Nah ini orinya NMAX. Nah ini Scoopy, variasi Scoopy. Nah kemarin waktu saya bikin videonya ini kadang-kadang Mas hari ini bikin besok kasih orang gitu Mas ini. Jadi nih seperti ini jahitannya yang kemarin video gue skip ini. Nah ini Mas untuk ngevlog juga ini kameranya di belakang ini. Itu udah selesai kan, tinggal mungkin sekian dulu. Jadi video hari ini temanya apa ya Man? Temanya apa Man? Video apa nih? Temanya ganti jok iya, unboxing mikro sandisk iya, untuk pengeplokan GoPro One iya ya. Ya sekian dulu, jangan lupa yang suka channel saya, bagi yang mau tanya silahkan di WA ke nomor HP saya tentang jok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.